Hai teman-teman, selamat datang di channel Melobi. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya dulu teman-teman. Dan jangan lupa untuk di-subscribe biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel Melobi ya. Terima kasih. Halo guys, selamat datang lagi di channel Melobi. Di video kali ini, aduh, kita akan main Roblox lagi ya. Aduh, yee. Dan di video kali ini guys, Melobi dan Scoby, aduh, ya ampun. Ayolah perut, tolong kerjasamanya dong. Pasti ayo buruan Melobi, minggir. Aku duluan aja ya. Ampun, kamu jangan memotong antriannya Melobi, Scoby. Kamu yang minggir, kocek. Ya ampun, Scoby malah memotong antriannya Melobi. Minggir kamu. Kamu tadi belakangnya Melobi, tahu? Pasti ayolah Melobi, aku kebelet banget. Bukan cuma kamu doang nih, aduh. Mules banget nih perutnya Melobi, guys. Melobi udah gak tahan mau pup nih. Jadi di sini guys, Melobi dan Scoby itu lagi ngantri guys ya. Untuk pup di sebuah kamar mandi umum guys. Dan kamar mandinya cuma satu nih. Pasti lama banget antriannya Melobi, aku udah gak tahan nih. Aduh, udah keluar dikit Melobi. Ditahan dong Scoby. Iya, jorok banget tau. Lihat tuh ada cewek di belakang kamu Scoby. Pasti mau gimana lagi Melobi. Aduh Melobi malah kentut lagi. Hey Scoby, tadi kamu di belakangnya Melobi. Pasti Melobi biarkan aku di depanmu. Gak mau Scoby, kamu di belakangnya Melobi. Menyebalkan banget nih Scoby. Oke guys, jadi hari ini guys ceritanya Melobi dan Scoby lagi sakit perut guys ya. Karena kita habis aja memakan pai pisang busuk dan juga pai wortel busuk. Tapi Melobi gak makan pai wortel guys ya, karena Melobi gak suka makan pai wortel, apalagi yang busuk gitu kan. Pasti aku juga, aku gak makan pai pisang, aku cuma makan pai wortel, apalagi pai pisangnya busuk kan. Sama-sama busuk Scoby. Itu sebabnya kita sakit perut di sini. Pasti aku udah gak tahan banget nih Melobi. Oke guys, sebelum kita lanjutkan episode kali ini, aduh malah kentut lagi, mohon maaf guys ya kalau di video kali ini banyak banget adegan kentutnya. Aduh sakit banget. Oke guys, sebelum kita lanjutkan episode kali ini, ada baiknya kalau kalian like dulu guys ya. Dan jangan lupa untuk di subscribe. Aduh, subscribe sekarang juga karena semua itu gratis. Jadi apa yang kalian tunggu, tinggal pencet tombol subscribe-nya. Aduh, let's go, kita mulai permainannya. Perut, ayolah perut. Melobi cuma pengen opening aja, kentut-kentut dari tadi sakit banget. Mules banget guys ya. Dan ngomong-ngomong, kita makan juga terlalu rakus tadi Scoby. Pasti kamu aja kali, aku cuma makan 4 piring pai, kamu 5, sama aja, cuma beda 1 Scoby. Pasti, tapi kamu terlalu banyak Melobi. Masa 5 piring, kamu kan juga 4 piring Scoby, bahkan ada setengahnya lagi, berarti 4,5 tadi Scoby. Pasti tetap aja kamu lebih banyak Melobi. Dan ya ampun, kalian jangan motong antriannya Melobi dong. Di sini ada Spider-Man, KO Black Spider-Man nih guys ya. Bener gak sih? Pasti itu bukan Black Spider-Man, itu Venom Melobi. Ada Venom Scoby. Pasti bukan hanya Venom, bahkan di situ ada Mickey Mouse juga. Waduh, Mickey Mouse-nya kebelet guys, pengen ngantri di kamar mandi umum. Minggir kalian semua, jangan menghalangi antriannya Melobi Scoby. Ayolah, kamu tadi di belakangnya Melobi Scoby. Pasti, tapi kan itu tadi Melobi, sekarang aku di depanmu. Udah, kamu sabar aja di situ Melobi. Ya ampun, jangan kentut dong, ngeselin banget. Pasti, aduh gak tahan Melobi. Ya ampun, bau banget lagi. Mana orang-orang di sini yang ngantri kentut-kentut semua guys ya. Jadi sini juga kita harus menahan bau kentut mereka yang kentut-kentut. Hei, jangan memotong antriannya Melobi. Minggir. Kalian tadi di belakangnya Melobi, jangan potong-potong antrian dong. Dan ngomong-ngomong guys, di sini untuk memotong antrian kita harus bayar guys ya, dengan harga $773. Dan di sini uangnya Melobi $4.900. Tapi setiap detiknya akan bertambah. Lo. Kok dipotong? Lo. Kok dipotong lagi antrian Melobi? Enak aja kalian mundur kalian semua. Nah, Melobi sampai di sini guys. Pasti enak aja. Minggir kamu Melobi. Ya ampun Scoby, kamu tadi kan udah di belakangnya Melobi. Pasti jangan lambung aku, jangan dikentutin dong Melobi. Bau banget lagi. Bau pai wortel busuk. Dan itu apaan kocak? Pasti ada ikan paus Melobi. Karena paus yang bener aja. Itu apaan guys? Ada the blob Scoby. Pasti yang bener aja Melobi. The blob kebelet pup juga. Ya ampun, dia ngantri di sini juga Scoby. Oh my mom, the blob kebelet pup sampai rela ngantri untuk pergi ke toilet guys ya, bayangkan. Dan disini uangnya Melobi 30.000. Wow, banyak banget ya dari hasil ngantri doang. Dan ngomong-ngomong, kita ada di SPBU nih guys ya. Dan kalian tahu sendiri kan, biasanya toilet SPBU itu ada yang macet, dan di sini berfungsi cuma satu doang guys, dan cuma satu-satunya juga cuy. Pasti kamu bisa bayangin gak Melobi, kalau kita udah capek-capek ngantri, tiba-tiba saat giliran kita malah toiletnya rusak. Waduh, ngeri banget kalau kayak gitu. Itu lebih parah daripada mimpi buruk. Dan ngomong-ngomong, jangan memotong antrian dong kalian. Minggir. Ini adalah antriannya Melobi. Minggir kamu, jangan memotong antriannya Melobi ya. Takut juga Melobi dimakan sama Venom guys ya. Venom itu suka makan di kepala manusia cuy. Dan tadi Scoby kentut lagi. Kocak, minggir kalian semua. Jangan suka memotong antrian
antrian dong. Udah sesuai urutan antrian aja agar lebih cepat. Waduh, ada geda-geda aus kobi. Apes nih, geda-geda. Aduh, Melobi aku cepirit dikit. Hah? Skobi. Ya ampun, saat Melobi teriak tadi sepertinya Melobi juga deh Skobi. Apes nih, gimana nih Melobi? Aku nah gak tahan, udah di ujung. Iya nih Skobi. Aduh, hei Venom, jangan potong antrianku dong. Dan disitu ada geda-geda. Oh, where did it come from? Where did it go? Dan dia mau kemana? Kok ceritanya muter-muter, lari-lari mulu dia guys. Dan sini ada trollnya juga guys. Oh, kita bisa nge-troll Skobi nih. Ganti posisi, curi uang tunai, kirim kembali. Oh my, mau kayak kita lihat dulu guys. Player yang paling depan kayaknya guys ya. Apa sih, kamu mencoba trollnya Melobi? Bener banget nih Skobi. Oke, kalau ganti posisi harganya 139 Robux. Kalau curi uangnya 199 Robux. Kalau kirim kembali harganya berapa nih? Apa sih, pilih kirim kembali aja Melobi. Oh, harganya tadi 129 Robux guys ya. Apa sih, jadi tunggu apa lagi? Langsung kirim kembali aja. Yang nomor 2 Melobi. Kenapa nomor 2? Kenapa nggak nomor 1 aja? Wow, di sini ada TV Man juga. Ada Minion juga di situ guys. Apa sih, Minion itu aja Melobi. Hah, Minion ini yakin Skobi? Apa sih, yakin banget? Ayo Melobi, cepat. Ya, dia udah keburu masuk. Apa sih, kamu sih kelamaan Melobi. Ya, sabar-sabar, ini kayaknya seru banget guys ya. Kita bisa ngeprank orang gitu cuy. Bayangin aja dia udah kebelet. Oh, di sini ada Capybara. Capybara, kita akan teleportin dia ke antrian paling belakang guys ya. Dan ngomong-ngomong dia udah nomor 3 di sini cuy. Oke, langsung kita pindahin. Apa sih, itu dia Melobi. Waduh, dia pup di celana. Jahat banget kau Melobi. Tapi kan kamu yang suruh juga tadi Skobi. Malah sekarang nyalain Melobi gitu kan. Bayangkan. Kira-kira dia komen gak guys ya, aku benci kamu. Dia ngomong aku benci kamu. Tapi ngomongnya itu dia guys. Kita coba lihat dulu guys. Yang mana Capybara tadi cuy. Kasian banget. Dan disitu ada Mbappe juga. Bayangkan Mbappe ngantri pup di toilet umum guys. Jadi toilet SPBU gitu kan. Bayangkan ada Mbappe. Dan di sini juga ada Marmut. Mana Capybara tadi? Oh, itu dia Capybaranya guys. Kasian banget ya ada di sini guys ya. Namanya lah Beep the Wee. Oke, apakah dia ngomong sesuatu? Beep the Wee, Beep the Wee. Oh, ini dia. Saudara memiliki start. Maksudnya apa nih? Kasian banget ya guys ya. Ya ampun, dia kembali ke bagian belakang cuy. Kalau Skobi gimana ya? Apa sih, kenapa perasaanku nggak enak ya? Hah, perasaan kamu nggak enak. Sepertinya dia mendengarkan suaranya Melobi tadi guys. Dan di sini dia memotong antreannya Melobi. Minggir. Dan di sini uangnya Melobi banyak banget nih. 2,4 juta guys. Dan untuk memotong antrian 1,4 juta mahal banget. Apa sih, jangan potong-potong antrian kurung Melobi. Ah, menyebalkan kamu. Ya Skobi. Dan ngomong-ngomong Skobi, semakin kecil angka antrian nya semakin mahal juga untuk memotong antriannya guys ya. Gimana nih ya? Ayolah tolong yang di depan. Apes bi. Aku mengalihkan perhatianku agar aduh Melobi. Aku pup dikit. Makan jadi kebanyakan tingkah kamu Skobi. Apes bi, bukan kebanyakan tingkah. Tadi aku mengalihkan perhatianku agar pikiranku nggak hanya terfokus kepada perutku. Dan disitu dia memotong antrian Skobi. Potong antriannya Skobi. Berani-beraninya dia. Minggir. Nah, kita habiskan uang kita untuk memotong antrian. Apa sih, lu enak aja kau Melobi. Kamu jangan di depanku dong. Skobi lagi. Tadi kan kamu awalnya di belakangnya Melobi Skobi. Dan di sini ada potong antrian gratis guys. Oke, kita coba pencet 1, 2, dan 3. Waduh, disini ada manusia kurus guys. Manusia serangga nih. Ya ampun, dipotong lagi antriannya Melobi. Ayolah. Apa sih, kamu tuh yang ayolah. Jangan potong antrianku dong Skobi. Melobi udah gak kuat banget nih Skobi nih. Gara-gara pay busuk yang kita curi. Apa sih, kita bukan mencuri Melobi, tapi kita mendapatkannya. Dan gak ada orang yang memilikinya. Ya ampun Skobi. Tapi kita mendapatkannya di sebuah restoran Skobi. Kita ambilnya itu di sebuah meja gitu. Meja restoran. Apa sih, tapi kan aku udah teriak-teriak tadi, siapa pemilik makanan ini, siapa pemilik makanan ini. Tapi mereka gak ada nyat. Ya udah aku ambil. Aduh, perutku langsung mules lagi nih. Aduh, Melobi juga nih Skobi. Hei, jangan potong antrian kita dong. Kamu di belakangnya Melobi. Apa sih, hei Melobi, kamu jangan potong antrianku. Melobi bukan motong antrianmu Skobi. Melobi memotong antrian orang-orang yang memotong antriannya Melobi. Apa sih, sama aja kamu tadi memotong antrianku tahu. Dan di situ ada Capybara yang Melobi kerjain tadi guys. Dia udah sampai sini aja cuy. Hei Capybara, jangan memotong antriannya Melobi ya. Anda tadi di belakang dan dia memotong antriannya Melobi lagi. Kocak, Anda mau Melobi kerjain lagi ya? Ampun, bener-bener nih Capybara. Skobi lucu banget Skobi. Apa sih, kenapa, apa yang lucu Melobi? Lihat ya, kalau Melobi memotong antrian ternyata ada dance ya gitu. Kita coba dulu guys potong antrian Capybara. Ya udah gak
gak cukup di wangnya Melby. Nah, kalian bisa lihat tadi Melby ngedep gitu ya. Bayangkan apa sih? Hey, kapibara, kenapa kau motong antrianku? Udah sama menyebalkan. Sepertinya uangnya banyak deh, Scooby. Itu sebabnya dia bisa motong antrian kita. Dan di sini ada semuanya ke kamar mandi. Wow, ini menarik. Aduh, sakit lagi nih perutnya Melby. Waduh, lebih sakit lagi perutnya Melby. Melihat harga untuk semua orang ke kamar mandi, guys ya. 899 Robux gitu kan. Lari ke kamar mandi. Oh, kita bisa langsung lari ke kamar mandi nih, cuy. Tapi harganya 299 Robux. Aduh, sakit banget nih perutnya Melby. Ayolah di depan. Ya ampun, kenapa lama banget sih antriannya. Oh, itu dia pintu kamar mandinya. Sedikit lagi. Dan ngomong-ngomong, ini udah banyak banget orang di depannya Melby. Hehe, kalian jangan motong antriannya Melby. Minggir-minggir kalian semua. Apa sih, enak aja. Kamu yang jangan motong antrianku Melby. Hei, Melby bukan ngatain kamu. Melby ngatainnya wanita ini nih. Dia motong antriannya Melby. Enak aja. Dan sini ada alarm kebakaran. Apa sih, beli tuh alarm kebakaran Melby. Sepertinya nanti semua orang akan pada kabur karena mengira akan ada kebakaran beneran. Ha, emangnya kayak gitu, Scooby? Wah, ini menarik sih. Kita akan prank mereka semua agar mereka langsung pada kabur dan kita bisa langsung pergi ke kamar mandinya, Scooby. Bersiap, ini dia kita beli. Kenapa kita malah lari keluar? No! Kenapa kita malah lari ke belakang? Tidak, aduh, malah keluar dikit. Ayo, aduh, sakit banget perutnya Melby. Melby udah nggak tahan, please lah. Apa sih ini gara-gara kamu, Melby? Kenapa kamu beli alarm kebakarannya? Hehehehe, jaga moncong kamu. Tadi kan kamu yang menyarankannya, Scooby. Dan kita, ya ampun, hampir paling belakang, guys ya. Tapi ini hitungannya udah paling belakang banget sih, kocak. Apa sih, andai aja kamu tidak membeli alarm kebakaran tadi, Melby, pasti kita masih ada di depan, Melby. Ya ampun, Scooby, kan tadi kamu juga yang menyarankannya, Scooby. Udah, Scooby ya, kamu diam, Scooby, ngeselin banget. Dia juga yang menyarankan, nyalain Melby juga. Apa sih, aku kebelet banget nih, Melby. Aku pasrah-pasrah. Apapun yang terjadi, perut lakukanlah. Hehehe, dan lakukan di depannya Melby, Scooby ya. Takutnya Melby kena, serem banget gitu kan. Nah, disitu ada motong antriannya Melby tuh, jaga-jaga, guys ya. Takutnya perutnya Scooby tiba-tiba meledup gitu kan. Bahkan disitu ada Titan Speakerman. Dia adalah ketua bahkan raja pasukan Speakerman, guys ya. Tapi dia ngantri, cuy. Bayangkan. Maafkan Melby ya. Melby motong antrianmu, Titan Speakerman. Soalnya Melby udah nggak tahan. Pinggir kalian semua. Uangnya Melby banyak banget tuh. Kita langsung potong antrian. Yee, kita sampai di antrian ke 16. Waduh, Scooby, jauh banget tuh motong antriannya. Apa sih? Yee, aku ada di depanmu, Melby. Jauh banget kamu, Scooby, potong antriannya. Kita potong antrian lagi. Dan sekarang kita sampai antrian 15. Ayolah, masih lama. Ya ampun, masih lama sepertinya, guys ya. Melby udah nggak kuat banget ya. Ayolah, kalian di dalam kamar mandi buruan. Melby ini udah nggak tahan. Ya ampun, dipotong lagi antrian Melby. Ayo, jangan potong antrian. Ngantri yang tertib dong. Ya ampun, kalian nggak punya sopan santun apa motong-motong antrian. Apa sih? Tapi kan kita juga, Melby. Ya juga, karena kita udah nggak tahan, Scooby. Tapi sepertinya semua orang yang ngantri ini udah nggak tahan juga, guys ya. A few moments later. Aduh, sakit banget. Melby udah antrian ke 11 nih. Tadi ada yang melambung antriannya Melby. Scooby, potong antrian itu, Scooby, agar Melby juga bisa potong antriannya. Jangan motong-motong antrian dong. Ayolah, yang bener aja anda. Apa sih, kamu jangan potong antrianku dong, Melby. Melby bukan motong antrian kamu, Melby motong antrian player itu. Ya ampun, ayolah. Malah kita berdua saling motong antrian, Scooby. Hei, anda di situ aja ya. Melby di sini udah antrian ke 10. Oke, tinggal 10 orang lagi. Setelah itu giliran Melby, guys ya. Tahan Melby, kau pasti bisa Melby, tahan. Oke, nice, sudah maju perlahan-lahan. Tahan Melby, apa sih? Waduh, jangan ngagetin Melby, kamu kocak. Jadi keluar dikit tahu gitu. Scooby, apa sih? Udah, tenang aja Melby, keluarkan aja semuanya. Aku udah mengeluarkannya sebagian. Sebagian, Scooby. Jorok banget. Nah, kamu di depannya Melby. Ya ampun, dia malah motong dua antrian, guys. Jadinya Scooby masih di depannya Melby nih. A few moments later. Hey, kalian jangan potong antriannya Melby dong. Melby tadi udah antrian ke-6. Apa sih, aku ke-5. Mereka ini jahil banget motong-motong antrian. Iya nih, Scooby. Waduh, dia nggak ada kepalanya, guys. Serem banget. Jangan potong antriannya Melby ya. Ngeselin banget. Apa sih, bener banget. Prank aja dia, Melby. Oh, ide yang bagus. Oke, Melby akan ngeprank dia, guys ya. Oke, mana dia? Jangan potong antriannya, Scooby. Biarin aja dia, Scooby. Kita akan kembalikan dia. Kirim ke tempat awal, guys ya. Waduh, Melby udah menghabiskan banyak Robux nih. Oke, bye. Bye-bye kawan. Dan dia kembali ke tempat awal. Rasain makan. Jangan suka memotong-motong antrian orang lain.
namanya Lovers guys ya. Kita lihat apakah dia ngechat sesuatu, cuy. Udah pasti marah banget sih. Tapi di sini dia enggak ngechat apa-apa, guys ya. Saya lagi be akhir. Oh, ini dia, guys. Saya lagi be akhir. Mau siapa tuh? Kita potong aja antrian ini, Heijan. Motong-motong antrian. Anda mau aku kirim ke tempat awal ngomong. Tapi kayaknya enggak, guys. Ya udah banyak Robux-nya Melby yang Melby habiskan nih. Oke, guys. Di sini Melby udah antrian ketiga dan Scooby motong antrian player ini, guys ya. Waduh, dan dia dipotong lagi antriannya. Apa sih? Aku udah kebelet tahu botak. Jangan ngejek gitu dong, Scooby. Apa sih? Aku udah kebelet nih, Melby. Ya ampun, bukan cuma kamu aja yang kebelet. Waduh, wajahnya Scooby sampai pucat, guys. Ya minggir. Melby juga kebelet, Scooby. Apa sih? Enggak mau. Mundur kalian semua. Kamu yang mundur, Scooby. Melby udah kebelet ya. Apa sih? Uangku udah habis. Aku udah enggak bisa motong antrian lagi, Melby. Maafkan Melby, Scooby. Kita potong antrian orang ini. Oke, kamu di sini dulu ya. Dan dia ngomong tolong, guys. Ya Melby juga minta tolong nih. Melby udah kebelet banget. Udah, kamu di situ aja ya. Sabar. Apa sih? Ayolah, Melby. Aku udah kebelet. Melby juga kebelet, Scooby. Dan dia enggak terima Melby potong antriannya, guys. Ayolah. Melby duluan aja ya. Ampun. Apa sih? Aku duluan. Aku udah kebelet. Melby juga kebelet nih, Scooby. Ya ampun, ini antrian nomor 3. Makin dekat makin sakit nih perut, guys ya. Oh, dia akhirnya udah masuk. Dan setelah itu giliran Scooby tuh. Apa, Scooby? Tolong kerjasamanya, Melby ya. Perutku udah sakit banget nih. Tapi Scooby, perutnya Melby udah sakit juga nih, Scooby. Oke, kita potong antrian ini. Kamu jangan motong-motong antrian mulu dong dari tadi. Nyebelin banget. Ya ampun, kita kirim dia di tempat awal gak sih, guys? Lulu, hei, jangan potong antrian banyak-banyak dong. Uangnya Melby di sini udah habis, kocak. Ya ampun, udah gak tahan. Apa, Scooby? Ngomong-ngomong, daripada kamu pake nge-troll tadi, Melby, kamu bisa gunakan Robux kamu untuk memotong antrian. Oh iya juga, Scooby ya. Di sini tuh memotong antrian harganya cuma 9 Robux doang, guys. Ya ampun, Melby sekarang udah berada di antrian nomor 7 lagi, kocak, ngeselin banget. Dan Scooby antrian nomor berapa? Nomor 2, cuy. Apa, Scooby? Please, kalian jangan motong antrianku ya. Aku udah gak tahan banget nih. Jika tidak, aku akan pup di wajah kalian. Ya ampun, jangan kayak gitu juga dong, Scooby. Dan ini kapibara yang tadi, guys. Dan ngomong-ngomong, oh, di sini kita bisa langsung motong antrian 10 antrian sekaligus, guys ya. Seperti kita langsung potong aja gak sih? Melby udah gak tahan banget nih. Udah mau keluar. Minggir. Wow, yeay. Melby udah masuk dalam toiletnya. Yeay. Akhirnya. Apa sih? Melby, buka. Sabar. Waduh, kenapa tiba-tiba ada orang? Hei, gantian dong. Melby duluan nih. Apa sih? Buka pintunya. Yeay. Akhirnya aku masuk. Jangan pupin Melby dong, kocok. Ya ampun, Scooby. Kita mandi dulu, guys. Ya, bilas-bilas dulu. Kenapa pupnya Scooby, Melby? Yeay, akhirnya. Aduh, lega banget gak sih? Kenapa banyak banget orang di dalam sini? Bukannya satu-satu ya. Dan sini do not enter, guys. Dilarang masuk. Tapi ada orang yang masuk. Ada tempat rahasia. Oh my, mom, Scooby. Ada tempat rahasia, Scooby. Apa sih? Keren banget. Ada kolamnya, Melby. Iya, Scooby. Ternyata ini adalah ruangan rahasia tempat pesta, Scooby. Ey. Joget dulu gak sih? Apa sih? Goyang-goyang Bang Jali. Goyang Bang Jali. Malah goyang Bang Jali. Ini kan DJ, Scooby. Dan kita bisa berenang-berenang juga di sini. Wah, keren banget. Dan ngomong-ngomong, orang di luar udah ngantri nungguin kita keluar, Scooby. Apa sih? Biarin aja, Melby. Agar mereka merasakan apa yang kita rasakan. Kita kunci aja pintunya dari sini. Ayo, Scooby, kabur. Kita akan pesta, guys. Kita biarkan orang di luar ngantri terus, guys, ya. Akhirnya lega banget. Dan Scooby santuy itu. Santuy, Scooby. Dan ngomong-ngomong, di sini ada toilet lagi, guys. Oh, ternyata toiletnya ada banyak, guys, ya. Ada ruangan-ruangan yang lain juga nih, Scooby. Oke, di sini kita bisa pump satu orang, satu toilet, guys, ya. Kalau di atas tadi, satu toilet itu untuk beramai-ramai. Dan di sini ada ruangan. Oh, ruangan mandi juga nih. Karena tubuh kita penuh dengan pup sambil joget tentunya. Ey. Oke, kita coba terus, guys. Di sini ada area gym. Oke, kita turun ke bawah lagi. Nah, ini dia area gymnya. Wow, sebuah toilet biasa. Ada ruangan rahasia, ada gymnya. Ada tempat pestanya. Bahkan ada kolam renangnya juga. Di sini ada jacuzzi juga. Wah, keren. Apa sih? Tenang banget nih. Hey, ngomong-ngomong, Melby tadi mendengar pup. Apakah kamu pup di celana, Scooby? Apa sih? Gak sengaja, Melby. Udah serem menyebalkan kamu, Scooby. Jorok banget. Dan ya, guys, mungkin cukup sekian dulu episode kali ini, guys, tentang Melby dan Scooby ngantri di toilet, guys. Dan ya, guys, kalau kalian suka dengan episode kali ini, jangan lupa untuk pencet tombol like-nya, komen, dan di-subscribe. Bye-bye.